Hai rakan sekalian, saya Yuwaras dari RK13 Pembuatan ingin mengkongsikan fakta-fakta menarik tentang Adolf Hitler bagi tujuan subjek falsafah dan isu-isu semasa. Adolf Hitler asal-usulnya lahir pada 20 April 1889 di sebuah perkampungan kecil di Brenau in Austria dan merupakan seorang tokoh pemimpin Jerman pada suatu masa ketika itu. Semua orang pasti tahu tentang kekejaman yang dia lakukan pada umat manusia, tetapi ada banyak fakta-fakta menarik tentang Adolf Hitler yang mungkin jarang diketahui oleh kita. Fakta menarik yang pertama adalah Adolf Hitler bukan orang kelahiran Jerman. Memang benar bahawa Adolf Hitler adalah pendiri sekaligus pemimpin parti Nazi di Jerman. Tetapi bukan ertinya dirinya adalah orang Jerman. Kenyataannya tidak banyak orang yang tahu bahawa dirinya bukanlah anak kelahiran Jerman kerana Hitler lahir di sebuah perkampungan kecil di Austria yang bersepadan dengan Jerman. Fakta yang menarik tentang Hitler adalah ketika Hitler pada usia yang kecil, pada usia 4 tahun, Hitler hampir mati tenggelam. Ia kerana namun ada satu masa ketika dia masih kecil, Hitler sempat kehilangan nyawanya hingga ada seorang pendeta yang berhasil menyelamatkannya. Kejadian mengerikan ini terjadi ketika Hitler masih berumur 4 tahun. Hitler sendiri tidak pernah membahas kejadian ini. Hingga suatu ketika ada potongan kecil dari suatu keratan akhbar di tahun 1894 yang menyebarkan informasi ini. Diceritakan bahawa seorang budak yang kecil diselamatkan oleh pendeta. Pendeta bernama Max Tremel sendiri mengakui bahawa dia pernah menyelamatkan Hitler ketika dia waktu usianya kecil dari tenggelam. Menarik yang kedua mengenai Adolf Hitler adalah cinta pertama Adolf Hitler adalah seorang gadis Yahudi. Walaupun Hitler dengan kejamnya membunuh jutaan rakyat Yahudi pada suatu masa dahulu, pada usia remajanya Hitler mempunyai cinta satu belah dengan gadis Yahudi. Ketika berusia 16 tahun, Hitler jatuh cinta pada seorang gadis Yahudi yang bernama Stephanie Isaac. Namun, Hitler tidak pernah memiliki keberanian untuk memberitahu atau mengungkapkan perasaannya dan tidak pernah memiliki keberanian untuk berbicara dengan atau bergaul dengan Stephanie. Hitler pernah berfikir untuk menculik dan membawa Stephanie larikan dirinya bersamanya dan juga pernah berfikir untuk bunuh diri bersamanya. Fakta menarik yang keempat, Hitler juga mempunyai bakatnya dalam beberapa bidang seperti lukisan dan nyanyian. Malas waktu belajar di sebuah sekolah Katolik, Hitler pernah menyertai kumpulan kuaya di situ di mana beliau dipuji kerana suaranya yang merdu. Di samping itu, Hitler amat meminati seni reka bangunan dan mampu melakarkan semula sebuah bangunan hanya dengan menggunakan ingatannya. Kegemaran atau hobi Hitler pada waktu itu yang lain ialah membaca buku, terutamanya kisah koboi dan India dari Amerika Syarikat dan juga kisah perang yang melibatkan Empire Jerman yang lampau. Namun demikian, beliau sangat lemah dalam mata pelajaran matematik dan juga bahasa. Fakta menarik yang kelima adalah Adolf Hitler mengamalkan diet vegetarian dan menentang kekejaman terhadap haiwan. Diet vegetarian yang sedang menjadi trend saat ini ternyata sudah ada sejak dahulu kala. Sudah banyak orang terkenal yang menganut atau mengikuti diet vegetarian. Salah satunya adalah Adolf Hitler. Tiada orang yang membayangkan bahawa orang yang sangat terkenal akan kekejamannya pun seorang vegetarian, dan alasan di balik pilihannya tersebut sangatlah mengejutkan. Memang benar korban Hitler sudah mencapai angka jutaan dan tidak ada pembenaran akan hal itu. Namun seburuk-buruknya seorang pasti ada satu atau dua hal yang positif dari mereka. Hitler meskipun dirinya kejam tetapi ternyata adalah seorang penyayang binatang. Dirinya juga membuat undang-undang tentang pemburuan haiwan di Jerman. Kerana rasa cintanya yang besar pada haiwan, ia lebih memilih untuk menjadi vegetarian. Fakta yang lagi menarik mengenai Hitler adalah
Hitler pernah menjadi Man of the Year dari Time Magazine. Majalah Time Magazine ialah majalah terpopuler di Amerika dan dunia, dan Hitler pernah menjadi sampul majalah Time pada waktu tahun 1938. Fakta yang lagi menarik bagi saya ialah Hitler tidak merokok atau tidak suka akan perokok. Hitler sangat benci merokok. Dia juga tidak suka berada dengan seorang perokok. Bahkan saat dia memimpin Jerman, Hitler menyampaikan propaganda untuk warga-warganya berhenti merokok kerana sifat merokok yang adiktif dan tidak sihat. Tetapi peliknya, Hitler menyarankan tentera-tenteranya mengambil dadah pervitin atau lebih dikenali sebagai metafetamin yang memberi tenaga atau aktif sepanjang hari tanpa rehat atau tidur selama beberapa hari. Ketika berperang malah, Hitler juga seorang penagih dadah kerana dia memerlukan dadah amfetamin untuk tujuan berperang dan ketika menyampaikan ceramahnya di umum. Fakta yang lagi menarik ialah Hitler seorang penggemar kartun Disney. Hitler tertawa dengan gelakannya kerana melihat Mickey Mouse dan Donald Duck. Tetapi inilah kenyataan, meskipun Hitler membenci Amerika Syarikat, di Amerika Syarikat dia sangat menyukai kartun Walt Disney. Kartun favoritnya ialah Snow White dan Tujuh Kerdil yang diiris pada tahun 1937. Akhir sekali, Adolf Hitler telah membunuh diri dengan tembakan di kepala pada 30 April 1945 di dalam firm bunker di Berlin. Isterinya Eva Hitler pun juga membunuh diri bersamanya dengan menelan racun sianida. Petang itu, mengikut arahan Hitler terlebih dahulu, mayat mereka telah dibawa menaiki tangga melalui pintu kecemasan dan disimbah petrol dan dibakar di Taman Reichskanzlei di luar bunker. Rekod dalam arkib Soviet menunjukkan bahawa mayat mereka yang rentung telah ditemui dan dikebumikan di lokasi rahsia yang berturutan sehingga tahun 1970. Apabila kubur mereka sekali lagi digali semula, dibakar dan abunya dibuang. Disitulah berakhirnya pemerintahan Adolf Hitler.